saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Bi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80, kalau ditanya Habib umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat. Mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu.